Stefu, saya Presiden Association of Culinary Professional Indonesia. Kali ini saya mau ngasih tips bagaimana caranya supaya Anda tidak perlu pakai MSG dalam memasak. Satu-satunya cara adalah Anda harus cukup protein. Proteinnya dari mana? Protein dari hewani. Karena di protein hewani ini, itu adalah salah satu bahan yang bisa menggantikan fungsi daripada MSG. Umami ada banyak terdapat di dalam protein hewani. Jadi paling basic adalah Anda membuat suatu kaldu yang cukup baik, entah itu kaldu ayam, kaldu ikan, atau dengan kaldu. Nah, itu adalah bahan yang bisa menggantikan proses yang biasa kita pakai dalam memasak dengan mempergunakan MSG. Cuman untuk membuat kaldunya harus dengan komposisi yang tepat. Biasanya kalau kita bikin lebih bagus, komposisi antara daging 1 kilo, airnya 1 liter. Jadi itu saya rasa dengan basic seperti itu kita bisa menggantikan fungsi daripada MSG. Semoga berguna bagi Anda semua. Terima kasih.